Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi sama gue, Mr. Prakoso. Ya, seperti yang kalian lihat, lihat ini gue udah selesai bikin semua alat orderan orang-orang. Ada 9 alat kalau nggak salah. 9 itu yang kemarin gue bikin videonya. 10, nah yang sebelahnya gue nggak perlu lah, nggak perlu bikin videonya karena kalau nggak salah udah. Nah, itu yang GPS tracker. Terus di depan ada satu lagi, dia kegedean, nggak usah gue bikin videonya. Nah, ini yang biasa-biasa aja. Nah, yang pertama ini itu apa namanya, model kayak smart hidroponik. Di sini ada sensor-sensornya. Nah, untuk video jelasnya ada di atas. Terus yang ini itu alat untuk pendeteksi tegangan. Tegangan RST. Videonya ada di atas. Terus yang ini itu untuk kontrol dan monitoring lampu PJU. Linknya di atas seperti biasa. Terus yang ini, kalau ini kontrolnya doang. Monitornya doang. Maksud gue monitornya doang. Ini monitor untuk lampu jalan, bukan lampu jalan, lampu yang di lapangan. Terus kalau ini itu untuk pendeteksi ketinggian air. Ini ada dua sensor, pakai itu juga kontaktor magnet, linknya di atas. Terus ini itu keamanan rumah. Jadi ini ada adaptornya, ada tiga, pakai tiga selenoid. Ntar linknya ada di atas. Terus yang ini itu untuk keamanan rumah pakai kamera. Nah, ini lensanya ketutup. Terus ini itu untuk smart charging menggunakan solar cell. Kalau yang ini itu terakhir untuk kontrol ruangan menggunakan dehumidifier. Nah, dehumidifier ini yang kemarin gue bikin videonya sendiri, cara dia nangkep air di belakang sini nih. Nah, untuk video ini tuh ada di atas. Video ini ya, kulik-kulik, untuk kulik-kuliknya dia. Nah, untuk yang ini nanti gue jelasin, linknya ada di atas. Tuh, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang itu, yang tengah ini nih, linknya ada di atas, kalian lihat aja. Yang ini nggak usah, ini itu labu, nih yang ini labu nih. Nah, ini dusnya, buat dusnya dia nih. Nah, yang ini itu untuk apa, GPS tracker, linknya di atas. Terus udah sih, itu aja. Ini alat-alat buat alat skripsi ya. Mungkin kalian pengen skripsi, belum ada judulnya, mungkin dari salah satu ini bisa kalian ambil dan dikembangkan. Jangan dikopas aja ya, tapi dikembangkan. Kayak contohnya kayak yang ini nih. Ini untuk keamanan rumah, dia kan menggunakan SMS. Nah, kalian menggunakan internet yang bisa dipantau, kasih kamera gitu. Kalau ini kan udah pakai kamera nih. Nanti kalian kembangkan lagi. Misal langsung connect ke apa namanya, keamanan setempat, polisi atau apa. Jadi langsung link, kalau ada yang mencurigakan langsung link ke sana, ke polisi misal, untuk datang ke rumah itu. Dah, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.